Halo Lik, jumpa lagi dengan Biung Dira. Hari ini Biung Dira lagi mau apa ya namanya? Lagi mau belajar bikin serabi. Kalau menurut Biung Dira tuh serabi itu menggunakan ragi roti, tapi saya bilang ngopo sih Lik, nesu-nesu ngono kuwi media omong ngono kuwi nesu. Di resep kali ini saya enggak akan menggunakan ragi instan ya, yang kayak model Hermitan dan teman-temannya itu. Kenapa? Ya menurut saya kalau menggunakan itu nanti rasanya ada mantan kecut-kecutnya kalau adonannya nggak segera dibikin ya. Jadi nanti saya akan menggunakan bahan lainnya. Yelik ya. Iya. Nah, ini kelapanya masih mantan kenomen apa Yoying ya? Iya. Si mantan kenomen, jadi ini mantan angin diparut. Tapi kok tetap enak ya? Iya. Ya enak lah, kenyil-kenyil malah jadi ini ya. Iki engko nek hasil api arep didol nang lapangan orang gua Agustusan. Iya. Hah? Temenan ada agak ngaropong kok. Hah? Sabi, gendus, pecel. Sido. Sabi kan sikane kocong, Pak. Hah? Iya, tapi kan kene orang sing ora ono tutupe kae lho, aku meneng bata malah duwe nang kene ora ono. Ya udah dicus rumin. Cus. Itu kambile mau sing diparut sepiro kae? Separuh. Separuh ya, setengah butir Lik yang diparut oleh Biung Dira. Tuh. Dan langsung saja Lik, pertama-tama kita akan memasukkan ini apa yang iki Yung? Glepung. Glepung. Dan tepung yang dimasukkan sebanyak 250 gram bin seperempat kilo ya Lik ya, tepung beras ini. Selanjutnya di sini punya tepung terigu. Tepung terigunya sebanyak 50 gram. Nah, ini langsung saja dicampurkan. Terus kemudian di sini ada gambar mantan ora ketok ngudi sik Lik. Nah, ini adalah kelapa parut ya. Kelapa parut yang digunakan adalah sebanyak setengah butir. Ya Yung ya. Ya, cemplungkan saja. Lik kira aslinya ini mantan-mantan ngantuk gue Lik. Di sela-sela bikin video ongap pangop ongap pangop. Walah. Nah, tambah ke uyah Lik sedikit Lik, kira-kira wae Lik ilmune Lik. Wes kono lepok ke ilmu kira-kira bae banyaknya ya. Ya. Wes masuk. Terus setelah ini kita akan menggunakan baking powder dan baking soda. Iki kok mantan angel dibuka. Banyaknya baking powder dan baking soda ini masing-masing adalah setengah sendok teh untuk takaran yang saya gunakan ya Lik ya. Kalau nanti Liliknya lebih dari ini ya tentu saja takarannya akan berbeda. Ya pokoknya dikali lipatkan seperti itu. Kui apa Lik? Kui baking powder setengah sendok teh. Dah masukkan. Nah dah segitu. Wis lalik, nah cemplung ke, dah masukkan, terus soda kue nih, wis rapopo, soda kuenya juga sebanyak setengah sendok teh, nah masukkan saja, wis cemplung ke, mak kecemplung pun, terus kemudian Lik, di sini saya perlu air, airnya ini sebanyak 550 ml, langsung masukkan saja, nah ini langsung dimasukkan saja semua ya. Dah masuk. Nah, mangga teng piyong di udek-udek niku. Nah, diublek-ublek saja. Ini sebenarnya ya Lik ya, kalau mau ditambah telur bisa. Kalau saya biasanya akan menambah tali hati-hati sayang. Biasanya saya akan menambahkan telur sebanyak 1 butir. Tapi karena biyungku yang cantik jelita tiada tara nggak mau makan telur, jadinya ya cukup begini saja. Sapi, itu kok nggak pakai santan ya, kurang gurih. Lik, saya sudah pakai kelapa, jadinya saya nggak pakai santan itu ya, instan. Kalau Liliknya nggak mau menggunakan kelapa parut, silahkan tambahkan santan instan. Itu santan instannya sebanyak 2 bungkus. Sanu saja, nggak apa-apa yang ukuran 65 ml per bungkusnya, masukkan ke sini. Lik, seperti itu. Tapi misalnya sudah menggunakan kelapa parut, mau ditambahkan santan juga boleh. Ya sayang yo, iya. Yo, ngantuk ya sayang yo. Bun, ini beripati bawa kuyan wes anu berbes mili ngantuk. Wes ngantuk banget Lik Dira. Wes rasu. Dijorke wae lagi wele anu turu wele Dira dhisik ya. Engko wae dilanjutke wae engko ora apa-apa. Iki agak jam 12:30 iki. Lanjutke mengko wae ya.
Kalau kita suar. Orang apa-apa. Dah, Biung Tira sekarang mau tidur dulu. Nanti kita lanjut, ini setengah satu kurang karena habis adzan, nanti kita lanjutkan lagi setengah tigaan ya, Lik ya. Cus, Lik Tira ngantuk ya, Ramum. Ya, Lik ya. Ya, Nek, Lik. Orang salah. Wis, ini sebenarnya nggak usah didiamkan, langsung dimasak bisa. Cuman karena Lik Tira ngantuk, dilanjutkan nanti. Sekarang aku mangan. Oh, arek mangan. Ah, temenan, arek mangan. Yo, wis, yo, lanjut mana, yo. Sekarang saya sudah memanaskan cetakan ini. Sapi itu letek banget anu cetakannya. Bukan letek sih, Lik, ini sudah pada ngelotok-ngelotok sebagian ya. Ini cetakan tak zaman kapan. Dan saya juga sudah memberikan apa olesan minyak goreng di cetakannya ini. Nanti Liliknya kalau nggak ada cetakan begini ya silahkan gunakan coek boleh, menggunakan wajan biasa boleh, menggunakan apa yang cetakan buat serapi rangin juga boleh ya. Untuk yang bagian tengah nggak saya beri adonan, Lik, karena sudah bolong. Ini cetakan tah dari zaman kapan, dari zaman Majapahit kayaknya. Dan langsung saja nih kita tutup. Biung Tira tadi bilangnya oke, sekarang kita masak, ternyata langsung ngelar tikar di depan TV tidur. Betul-betul ngantuk. Ya udah biarkan saja ya. Ini akan kita mangsak sekitar 10 menitan, Lik, mandan lama karena saya menggunakan apinya mandan kecil ya. Ini dimasak sampai permukaannya kering, matang. Gimpun, kita tunggu saja hasilnya. Cus. Setelah 10 menitan lebih sedikit, Lik, kita lihat hasilnya seperti apa. Cantik kok jebule tuh ya. Ah, pada bolong-bolong tuh. Nah, sekarang tinggal kita ambil saja, semoga nggak susah. Oh, nggak susah kok, Lik, gampang saja. Tuh, ya. Hasilnya seperti ini, cantik. Dan untuk adonan berikutnya, Lik, di sini saya akan menambahkan serundeng ya di bagian atasnya biar kelihatan mandan ayu sedikit lah. Biar kelihatan pusat banget ya, ini kan kalau putih kesannya kayak pusat. Jadi ini yang kedua akan saya tambahkan dengan serundeng. Ini serundengnya cukup diletakkan di begini saja. Ini serundengnya saya beli di warung ya, bukan bikin sendiri. Milik hasil akhirnya ya, ini serabi yang tanpa serundeng, ini yang menggunakan serundeng. Monggo setelah Liliknya suka yang mana. Kalau Biung Tira memilih yang tanpa serundeng, kalau saya suka yang ada serundengnya, lebih gurih menurut saya tah ya. Dan sekarang Lik Tira mau ngicipi yung, bisa dicipi yung. Monggo, ini yang asli tanpa apa jenane, tanpa dikasih serundeng. Angel teman, sik panas ya, Lek. Sik panas. Oh. Nyanyi. Karena ngawas ke kamera, jangan ngawas ke TV DC. Dajjal, kasinan ora. Ora, jebule ora kasinan kan, Lik Tira mau dikasinan. Mau asin. Mau asin ya, oh berarti uyahe rung roto. Uyahe rung roto. Gurih ora? Iya. Gurih? Enak? Enak. Enak. Mateng kuwi matenge apik ora? Apik matenge ya wisan ya. Wah, ngono kuwi ora perlu tuku nang pasar meneh kan, Lik Tira sesuk iso gawe dhewe carane lembut ya, Mbok ya? Iya. Lembut. Oh, ya wis. Dadi Lik Tira iso gawe anu dhewe saiki apa jenenge? Serabi isik kemebul banget nih, Mbok, panas banget, Mbok. Udah tuh Lik Tira sudah mengicipi ya, tangi bobok langsung ngicipi anu serabi isik panas. Wah, nanas senuk kuwi ya. Jan, seneng he. Wis ngawasi kamera dhis. Ya wis nek Tira ditutup monggo sami nyobi ngono kuwi. Monggo sami nyobi niki damel serabi. Eco. Enak. Enak. Nggih pun dicus. Cus. Wis.